Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu lagi kita terompuan. Alhamdulillah, saya dapat satu job dengan Tan Sri. Memang terbaik. Kejap lagi saya tunjuk proof bukti kepada anda. Dan kepada yang bertanya, ada yang bertanya, Cikgu Rizal, tunjuklah rumah Cikgu Rizal kat mana. Ni rumah saya. Yang dekat Port Dickson tu, itu sementara nak tunggu, insyaAllah nak tunggu isteri saya bersara saja. Nanti isteri saya dah bersara, rumah tu mungkin saya serahkan kepada anak-anak ataupun kita sewakan buat homestay ke. Saya betul tak? Jadi kita akan balik ke sini lah. Okay, ni rumah saya. Inilah rumah saya yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah. Okay, mendekat siang. Mendekat sikit bayang. Saya berdapat job dengan Tan Sri. Tahu Tan Sri? Siapa Tan Sri ni? Nama saya rahsiakan, tapi beliau adalah... Oh, kena berkarat dah grill tu, Ma. Itu kena letak minyak tu, Ma. Nampaknya grill rumah saya dah berkarat. Kena letak minyak WD-40, Nak bagi dia licin balik. Beliau ialah bekas timbalan ketua polis negara. Jadi saya tak nak beritahu nama beliau. Dan alhamdulillah dekat sini, mana letak ni? Oh, pen masuk poket lah. Bukan kotor bersih. Kan basuh lah baju ni mesti yang dekat sini. Duduk sebelah abang. Sebelah. Duduk sini, duduk sebelah abang, menghadap ke sana. Okey. Saya belum balas lagi. Okey, deposit transfer to your account. Assalamualaikum Rizal, hope you can make it soon. Would like to propose on 20/6 dan 1/6 dan 25/6 dan 26/6. Oh, Tan Sri ni bagi apa? Bagi time block macam mana saya belajar macam mana saya close project. Tu sepatu saya tengok macam mana saya close customer Today. Saturday today nampak tu. Yesterday, today. Clear? Tu, okay. Today. Tapi nampak nama, nampak gambar tu. Okay, dah tutup. Baca tu. Okay, nanti pause baca sendiri. Okay, macam ni cara kita close. Okay, mesej lebih kurang. Dengan customer, mesej kena ada lebih kurang Okay, nampak? Tan Sri ni reply. Macam mana? Macam ni cara saya close customer Okay. Nanti pause lah. Pause baca Betul macam tu nampak? Jadi kita kena ada lebih kurang dengan customer Nampak? Okay, baca sendiri. Nampak? Customer happy Happy nampak tu? Okay. Last price kita bagi berapa? Nombor account. Okay, nampak tu? Dah. Kan? Depannya. Ibu duduk sini. Abang duduk sini. Alhamdulillah. Engkau orang kecam-kecam Mah Bayu. Sorry minta maaf kepada supporters, kepada followers saya. Minta maaf, jangan terasa hati. Anda duduk tepi sekejap. Kepada supporter-supporter saya, anda duduk tepi sekejap. Sebab video ni bukan untuk anda Dan saya bukan riak, bukan bongkak. Cuma ni konten. Bila konten, saya kena buatlah Kepada haters-haters semua yang membenci-benci saya tu, yang komen bukan-bukan, yang komen kata customer saya bodoh, yang komen kata customer saya ni tak cerdik, yang komen kata customer saya ni kena tipu dengan saya. Projek ni, customer tadi ni, ini bekas timbalan ketua polis negara. Baru lagi bersara. Engkau nak kata apa? Engkau nak kata customer aku tu bodoh? Engkau nak kata customer aku tu tak cerdik? Engkau nak kata customer aku tu kena tipu dengan aku? Wey, Tan Sri lah, ketua timbalan ketua polis negara lah. Mesti dah dia lagi cerdik dari engkau. Sebelum dia berurusan dengan aku, sebelum dia berurusan dengan Mah Bayu, dia dah search dulu. Research, dah buat kajian.
Dia dah tengok dulu, dah buka Mah Bayu punya. Sebab dia Timbalan Ketua Polis Negara kan. Dia tak nak tengok Mah Bayu ni scam ke, bukan ke. Lepas tu Timbalan Ketua Polis Negara pula, dia mesti ada kaki-kaki dia, dia akan tanya, dia akan tanya orang-orang dia, Mah Bayu macam mana, okey tak dia. Dia akan siasat dulu. Dia tak siap tanya brand tu dekat ni. Tapi panjang, video panjang lebar kat, apa, dia punya ni panjang-panjang, tak dapat tunjuk lah. Siap tanya brand apa saya guna. Nampak? Siasat, kaji semua. Dan projek ni insya-Allah akan siap dalam masa satu hari saja. Total harga projek selepas diskaun RM16,500. Dan projek ni insya-Allah akan siap hanya dalam satu hari saja. Engkau rasa berapa membayar untung? Projek RM16,500 boleh siap dalam satu hari saja. Engkau rasa membayar untung berapa satu hari tu? Jadi kalau kau cerdik, kau pandai, kau kira sendiri. Jadi engkau bodoh ke customer aku bodoh? Aku tanya engkau, Aisyah haters. Haters-haters semua engkau jawab ni. Engkau yang bodoh ke customer aku bodoh? Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Soalan dia, kenapa Allah bagi dekat aku, tak bagi dekat engkau? Kenapa Allah bagi dekat aku, tak bagi dekat engkau yang acah-acah cerdik, tunjuk konon-konon kau pandai, kau hebat. Mana engkau sekarang? Mana aku sekarang? Semua rezeki Allah bagi. Kat mana aku, kat mana engkau? Aku tokek besar. Job aku puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Aku dah bayar gaji pekerja dah. Aku dah bayar orang gaji. Kau, kat mana kau sekarang? Lepas tu koyak. Jadi sebenarnya post ni untuk kau koyak sebenarnya. Untuk kau koyak. Kalau kau komen yang bukan-bukan, maksud kau koyak dengan aku lah. Yeah? Kalau kau tak koyak, kau nak buat apa, kau nak terasa? Jawab soalan aku tu. Kat mana aku sekarang, kat mana kau sekarang? Okay, kepada supporter-supporter saya, penyokong-penyokong saya, follow-follow saya, alhamdulillah, terima kasih atas support anda. Anda masuk balik untuk video untuk anda. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, banyak anda boleh belajar daripada saya. Belajar buat wiring macam mana, ilmu wiring macam mana, ilmu bisnes macam mana, nak close customer macam mana, macam-macam anda boleh pelajari daripada, insyaAllah, daripada saya. Manfaatkan, terus follow saya, menyokong saya, manfaatkan ilmu-ilmu yang saya sebarkan, insyaAllah, mudah-mudahan anda kaya raya. Mudah-mudahan anda kaya raya. Okay, haters, video ni bukan untuk kau, haters. Haters, pergi berambus, duduk tepi. Tadi untuk kau, ni untuk supporters Mah Bayu pula. Kepada supporter-supporter Mah Bayu Engineering Malaysia Sembahat, cuba sedaya upaya gunakan ilmu yang saya ajar dalam media sosial, dalam konten-konten saya untuk majukan diri anda. InsyaAllah. Ingat, wahai bangsaku, wahai saudara seagamaku, bila kita kaya, kita ada kuasa. Bila kita kaya, kita kuat. Bila kita ada kaya, orang akan respect kita. Jadi, jangan ikut jejak loser-loser. Jangan ikut jejak-jejak bangsa-bangsa kita yang gagal. Bangsa-bangsa kita yang ada masalah hati. Bangsa-bangsa kita yang ada sikap buruk dalam diri mereka. Mereka nak gagal punya pasal. Dia nak gagal punya pasal. Tapi yang masalahnya sekarang, dia nak gagal, lepas tu dia nak jatuhkan orang yang menuju kejayaan. Itu normal, biasa. Sebab itulah sejarah bangsa Melayu ni jatuh. Tengok sejarah balik. Sejarah Melaka macam mana bangsa Melayu jatuh. Disebabkan apa? Bangsa kita sendiri. Orang yang nak berjaya, patut kita sokong. Tapi jenis spesies-spesies bangsa-bangsa Melayu yang gagal dalam hidup, yang tidak cemerlang dalam hidup, yang ada masalah hati, mereka nak gagal. Tapi mereka nak gagalkan kita sekali. Mereka bukan support kita. Mereka nak tarik kita jatuh sama macam diorang. Jadi kepada bangsa-bangsa Melayu yang sama seperti saya, yang menuju kejayaan, menuju kesenangan, menuju kekayaan, insyaAllah, kuatkan diri, abaikan mereka. Sebab Nabi Muhammad SAW kata apa? Jangan berdebat dengan orang-orang bodoh. Jadi jangan layan spesies-spesies haters. Jangan layan spesies-spesies Melayu Islam yang bodoh. Sebab apa? Mereka ada masalah hati yang sangat parah, sangat kritikal. Kuatkan diri kita, kuatkan diri anda. Semoga kita menuju kejayaan. Itu saja kata-kata semangat daripada saya. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Besok rajin-rajin bangun pagi, pergi solat sunat hari raya. Pergilah masjid, tolong orang potong daging kurban. Jangan
main handphone aja. Alright, terima kasih menonton. Saya Muhammad Azizal Aziman, saya pengarah syarikat Mahbub Engineering Malaysia Terhad. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara terbaik di Asia bestseller selama 9 tahun berturut. Saya salah seorang businessman Melayu dalam bidang elektrik yang semakin menuju kejayaan dan saya perlukan sokongan anda insya-Allah dengan izin Allah untuk sama-sama kita menuju kejayaan terbaik. Assalamualaikum.